selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Sanggama. Saya dan tim 0106 Aceh Tengah datang Komandan Infantri Valiant Tarpilis akan menjelaskan tentang kegiatan pemuda produktif yang telah dicanangkan oleh Komandan Korem 011 Gawangsa, Kolonel Infantri Purnanto. Tujuannya yaitu untuk dapat menambah income bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dilatar belakangi dengan banyaknya pemuda-pemuda yang pengangguran serta pemuda-pemuda yang bekerja, sehingga timbul inisiatif dari Komandan Korem 011 Gawangsa untuk membuat suatu program yang bisa merangkul pemuda yang ada di wilayah Kodim Aceh Tengah. Sebagaimana kita ketahui, selama ini kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan banyak yang bekerja adalah masyarakat yang berusia tua. Untuk pemuda-pemuda yang produktif cenderung banyak di kota mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih menjanjikan. Padahal selama di kota mereka tidak banyak mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan income. Kegiatan pemuda yang diawali dengan pembinaan bagi insan produktif dilakukan oleh orang yang sudah melawan sebelum mereka masuk ke satuan masing-masing di wilayah Korem 011. Selama ini Babinsa itu dikumpulkan terlebih dahulu di Korem untuk diberikan pembekalan dan pengarahan serta pelatihan untuk dapat ditularkan kepada pemuda-pemuda yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis, bergerak di usaha jamu gerah yang pada awalnya saya adalah pemuda yang tidak berpenghasilan. Dan setelah saya berbincang-bincang dengan pemilik lahan jamu gerah yaitu Bang Aldi, saya berinisiatif untuk membuka usaha jamu gerah ini bersama kelompok. Kemungkinan di kampung saya atau di Kecamatan Bandar ini masih angka. Maka dari situ saya mencoba untuk memulai budidaya jamur tiram. Awalnya dengan modal sedikit, yaitu modal kecil, modal pribadi. Setelah itu saya kedatangan yaitu Bapak Babinsa yang ada di kampung saya untuk mendukung saya dan support saya. Langkah indahnya ini tidak ada untuk pemuda yang ada pengangguran di Kampung Simpang Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaku Babinsa berinisiatif mengajak para pemuda masyarakat yang menganggur di desa ini untuk bercocok tanam jenis tanaman cabai merah. Salah satunya yang sudah ada di depan kita saat ini, kita mengajak pemuda desa bersama-sama untuk menanam tanaman tumbuhan cabai merah. Jadi kami atas nama kelompok maju bersama Kampung Teluk Leone, kami mengucapkan ribuan berterima kasih kepada Bapak Pimpinan Kudim, Bapak Pimpinan Koramil yang telah menugaskan Bapak Babinsa ini di kampung kami ini. Adapun ikan yang kami budidayakan, yang pertama adalah ikan mujahir, yang kedua ikan lili. Gitu. Jadi
selama diarahkan oleh Pak Babinsa, kami betul-betul kami hayati, kami laksanakan sehingga panen yang ada di keramba ini setambah bulan setambah meningkat. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Babinsa atas bimbingan beliau, arahan beliau. Kami selaku pemuda produktif Kecamatan Lutawara ini selalu bergandengan tangan dalam menggapai harapan ataupun perbaikan ekonomi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebetulan berada di lahan kentang saya sendiri. Jadi saya sedang mengerjakan proyek untuk penanaman kentang yang mana dulunya saya tidak punya apa-apa. Saya berada di lokasi Pantan Terong, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Ini adalah lahan di kebun kentang. Usia tanam sekitar 1 bulan. Di mana nanti untuk panen diperkirakan sekitar 2 bulan lagi. Dengan hasil diperkirakan 20 ton. Untuk hasil yang dihasilkan dari tanaman kentang ini dijual atau diambil oleh masyarakat maupun pedagang-pedagang yang ada di pasar. Demikian uraian yang kami sampaikan tentang pemuda produktif Kodim 0106 Aceh Tengah, Meriah. Semoga dengan usaha-usaha yang telah kita lakukan dapat meringankan beban masyarakat. TNI dari rakyat untuk rakyat.